misalnya dia dodok di kamar hotelnya ya, dodok nggak bisa, terus dia buka, kan dia juga dikasih kunci untuk masuk ke kamarnya Romo. Setelah dibuka, Romo sudah tergeletak di kamar, segera dia memanggil petugas ya. Begitu memanggil petugas, udah dilarikan ambulan ke rumah sakit. Terus rencana dibersemayamkan berapa hari dan kapan dimakamkan? Rencana itu dimakamkan hari Senin. Jamnya mungkin nyusul ya, sekitar jam 11 lah. Pak, tadi dalam perjalanan ke rumah sakit itu masih sadar atau bagaimana kondisinya? Enggak. Sudah? Iya. Jadi kata stafnya itu ya di kamar hotel itu, karena di bangun-bangun udah nggak bergerak. Udah nggak bergerak. Belum sempat sampai ke rumah sakit. Ya, jadi ke rumah sakit itu hanya mungkin memastikan. Rencana itu dimakamkan hari Senin. Jamnya mungkin nyusul ya, sekitar jam 11 lah. Pak, tadi dalam perjalanan ke rumah sakit itu masih sadar atau bagaimana kondisinya? Enggak. Sudah? Iya. Jadi kata stafnya itu ya di kamar hotel itu, karena di bangun-bangun udah nggak bergerak. Udah nggak bergerak. Belum sempat sampai ke rumah sakit. Iya, jadi ke rumah sakit itu hanya mungkin memastikan. Romo itu sebenarnya punya diabetes ya, tapi aktivitasnya ya seperti biasa. Ya pada waktu kemarin itu dia ada tugas PPIP di Pontianak. Itu kata stafnya ya, itu ada seminar ya, seminar itu dari pagi sampai sore. Setelah itu dia kayak merasa kurang enak badannya, masuk angin atau apa, minta diantar refleksi ya. Kesenangannya Romo kan juga pijet ya. Setelah refleksi pulang ke hotel tidur. Nah, cerita dari stafnya itu sekitar pukul 2:03:16 gitu ya, itu miss call staffnya, tapi setelah itu di reject gitu lah. Ya staffnya waktu itu mungkin nggak deket di HP ya, setelah tahu dia buka, dia telepon balik, nggak bisa.
Romo itu sebenarnya punya diabetes ya, tapi aktivitasnya ya seperti biasa. Ya pada waktu kemarin itu dia ada tugas PPIP di Pontianak. Rencana itu dimakamkan hari Senin. Jamnya mungkin nyusul ya, sekitar jam 11 lah. Pak, tadi dalam perjalanan ke rumah sakit itu masih sadar atau bagaimana kondisinya? Ya, enggak. Sudah? Iya. Jadi kata stafnya itu ya di kamar hotel itu, karena di bangun-bangun udah enggak bergerak. Gitu. Udah enggak bergerak. Belum sempat sampai ke rumah sakit. Ya, jadi ke rumah sakit itu hanya mungkin memastikan. Ya.